Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Marhan Martua Haraha PSPD. Oke teman-teman, di sini saya membuatkan video motovlog di Pulau Rempang. Ya teman-teman, Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Bisa dilihat, ini adalah alam Pulau Rempang ya teman-teman ya. Di sini saya buatkan video motovlog di Pulau Rempang. Kebetulan saya ini sedang mau ke Pulau Galang ya teman-teman. Jadi kita kalau mau ke Pulau Galang, kalau lewat darat otomatis kita melewati Pulau Rempang. Di jalan Rempang ini teman-teman, jalan namanya jalan Trans Barelang. Di sini harap berhati-hati karena laju kendaraan di sini berbeda dengan tempat lain, karena di sini jalannya yang begitu bagus sehingga kendaraan kalau jalan itu betul-betul kencang teman-teman. Nah, ini adalah sebuah jalan di mana bisa dilihat seperti di video ini, sebuah bukit yang dibelah dan dijadikan di tengah jalan itu teman-teman ya. Oke. Ini biasanya jalan ini dilalui ramai pada hari libur seperti hari Sabtu, hari Minggu, karena di sekitar Pulau Rempang dan Pulau Galang di sini banyak tempat wisata teman-teman. Ya, tidak lain tidak bukan ialah pantai. Oke. Bisa dilihat jalanan yang berbukit, tetapi di sini enak dilalui teman-teman karena jalannya bagus dan tidak hampir tidak ada lubang. Jadi bagi teman-teman yang belum kemari, sedang berada di Batam, bolehlah waktu-waktu libur berkunjung ya teman-teman ke Pulau Rempang ataupun ke Pulau Galang, begitu juga ke Pulau Galang Baru. Di sini tempat wisata banyak, ada Pantai Mirota, ada Pantai Melur, ada Pantai Pipio, dan ada Pantai Halona dan lain-lain. Teman-teman, kita lanjut perjalanan menuju perbatasan Rempang ya teman-teman ya. Kalau kita lewat dari jalan Trans Barelang ini teman-teman, kita memang benar akan melihat Pulau Rempang itu bagaikan hutan ataupun kota mati ataupun pulau mati teman-teman. Nah, karena penduduk yang ramai itu bukan di sepanjang jalan raya ini, melainkan di pesisir teman-teman. Satu musola ataupun masjid ya teman-teman. Nah, dan yang kita di sana adalah jembatan Tuan Kutang Pusai, jembatan 5, dan jembatan inilah yang membatasi Pulau Rempang dan Pulau Galang teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar ya teman-teman, dan nantikan video-video berikutnya yang terus saya share tentang Pulau Batam dan tempat-tempat lain teman-teman, yaitu dengan video motovlog seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tunggu video-video berikutnya teman-teman ya, tetap kita share terus. Ini adalah jembatan Kota Musai. Oke, pemandangan di sini bagus ya teman-teman. Disudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.